pernikahan tuh tidak seperti yang kita bayangin waktu kita masih muda. Menurut gue sih, itu malah momen bahagia ya. Emosi naik turun. Dari senang, terus ke marah. Guanya sedih, atau guanya ngamuk, atau dianya aneh. Terus dia senang karena itu. Jangan ngomongin nikah sama kawan yang lagi mau dicerai. Kalau belum siap, gak usah kangen-kangen. Masih ada waktu kok. Gue udah yakin. Ini kan yang gue mau. Ya, ibu kan tahu kalian kayak apa. Senangannya berantem terus. Kayak anjing sama kucing. Iya. Kadang-kadang memang Vika bisa kayak anjing, Bu. Nah. Aku kucingnya. Pokoknya gue pisah dari ini orang secepatnya. Oh, sama setuju. Kita lebih baik break dulu, ambil jeda waktu masing-masing. Kita udah sepakat. Sepakat apa? Kita ambil waktu sendiri-sendiri dulu, itu kan? Bodoh. Jadi bener kan, kamu bawa si Rio ini ke sini, bener kan? Aku gak tahu itu siapa, Zak. Kita masih suami istri, sebelum pengadilan memutuskan kita cerai. Mungkin sekarang kamu pikir bahwa kamu gak membutuhkan dia. Kalau kalian gak bisa terima kekurangan kalian masing-masing, sampai kapanpun kalian juga gak berhak menerima kelebihan masing-masing.